R. Wow, giling. Duit. Teman, selamat datang ke Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakalan lagi review mod Kamen Rider Gabut, teman-teman. Dengan tambahannya itu ada Kamen Rider Valen ya. Jadi sih kita bakal cobain showcase Kamen Rider Valen dan juga Kamen Rider Gabut yang versi pomnya itu yang menggunakan koko atau coklat ya, teman-teman. Nah, oke. Seperti biasa, kita langsung mulai aja. Dan juga aku bakal ngecek dulu di video setting dan juga di control setting ya, apakah ada tombol yang berubah atau yang tidak ya. Oke, pertama langsung aja escape ke option, kita ke control, ke cabin, terus kalian ke bawah sini saja teman-teman, ke bawah saja, ke bawah. Ini kan bisa abaikan saja yang merah-merah ini. Baikkan saja. Nah, ini dia teman-teman. Di sini cuma ada dua tombol, yaitu G sama R. Kalau aku kira-kira mungkin G ini adalah Henshin, R ini berubah jadi manusia lagi. Kemungkinan seperti itu ya. Nah, oke, kita ada berlama-lama, langsung aja kita coba review bareng-bareng. Pertama kita inventory dulu. Terus kita geser ke sini. Terus kita lihat sini ada banyak banget, tapi kita fokus ke ambil yang Kamen Rider Gabu ini ya, ambil driver ini. Nah, ini punya Kamen Rider Gabu, ini punya Kamen Rider Valen ya. Untuk tutorial bikin ini makanan ini kalian bisa cek di sini pakai menggunakan mod J. Nah, di sini ada caranya untuk mendapatkan kokonya itu, nih peanuts ini buat dapetinnya. Ya, kalian perlu mod harvested ya, harvested ini nih. Biar apa? Biar bisa nge-craft itu teman Kamen Rider-nya ya. Mana ya, cek dulu mana ya, Kamen Rider mana bentar kita cek aja ya. Ini bahasanya bahasa ini sih, aku nggak bisa ngetik namanya teman-teman, namanya aku nggak bisa ku ketik soalnya aku nggak tahu apa itu ya. Jadi kita harus cari di sini manual, atau kalian bisa cek aja langsung nanti di video yang aku share, nanti ada deskripsinya itu langsung ke video pembuat aslinya, jadi kalian bisa lihat untuk tutorialnya ya. Kalau klik kanan gak ada sih. Oke, nanti ini coklat ini sih buat dapetinnya ya. Cuman di sini banyak banget. Kamen Rider Gabunya juga tidak terlihat, mana ya Gabu? Nah, ini dia. Permen. Ini permen ini nih yang kita nanti dapat. Nih permen Gabu driver. Oke, seperti itu ya. Dan nanti bakal dapat juga ini makanannya. Di dari koko beam nanti dapat yang ini, terus nanti dimakan kalau nggak salah dapat ini nih Valen Ball Suit. Oke, langsung aja kita pertama dari Gabu dulu ya. Seperti biasa kita ambil dulu yang Henshin-nya yang pakai ini deh, nggak salah ya ini, terus ambil yang ini nih, ini nggak salah punya ya, ambil ini juga, terus jangan lupa ambil Gabunya. Oke, pertama langsung aja kita pencet klik kanan, udah kepasang. Terus kita pasang dulu yang ini biar berubah jadi Kamen Rider Gabu. Masukin dulu. Oke, udah. Terus kita langsung aja pencet G. Salah teman-teman. Ternyata ini untuk dapatkan senjata ya. Salah. Yang salah satunya, yang satunya. Dan kenapa tiba-tiba jadi berat ya? Bentar. Apakah ini karena pedang ini? Coba kita lepasin dulu. Oke, ternyata karena pedang tadi teman-teman. Jadi kalau kalian mendapatkan pedang seperti itu, aku saranin kalian hilangin aja dulu. Terus di animasi ini kalian bisa on kan saja. Kalian atur-atur saja sedemikian rupa, yang mana bikin ngelek kalian nonaktifkan. Terus yang mana bikin lancar kalian aktifkan ya. Oke. Mungkin seperti ini udah cukup kayaknya. Udah, sekarang kita pencet yang ini nih ya. Kita F. Oke, udah bener gak?
Oh, kita G dulu. R ya. Oke dah. Henshin. Hop. Oh, oke. Jadi kalau kita pencet G tadi buat ngeluarin weapon, terus kalau kita pencet R lagi, dia bakal berubah jadi kamera gabu. Ah, agak lupa-lupa teman, agak lupa-lupa nih. Nah, sekarang kita pakai yang coklat ini deh, kayaknya ya. Masukin. Nah, kalau sudah kita pencet G, nggak mungkin kan G. Oh, G lepas teman. Ya, ingat G lepas ya. Oke, G lepas. Oke. Aku lupa teman-teman. Jadi pencet masukin. Nanti kalau udah tinggal pencet R. Oke. Kamen Rider Gabu Choco-Choco. Wow, ini teman-teman. Dan kita sini juga mendapatkan weapon ya, weapon coklat yang dimakan ya kan. Wah, mantap banget kan, lihat nih. Sidi, senjatanya seperti apa? Duh, nembak coklat, teman-teman. Kita pun bisa nembak coklat. Oke. Untuk skillnya bisa yang ini gak sih? Coba ya kita F. Kita klik kanan, masukin enggak? Masukin. Baru kita pencet R lagi. Oke, baru ini yang berubah ya. Oh, ini berbeda coklatnya. Coklatnya yang silver ini. Ini yang silver, teman-teman. Oke, nice banget. Kalau nggak salah ini bisa diubah ya, kalau jongkok kayak gimana ya? Coba yang ini. Oke, bentar kita coba tambahkan musuh dulu biar lebih asik ya kan. Kita tambahkan musuh. Nggak ada musuh ya sini. Berarti kita tambahkan jambi piglin aja deh. Nah, taruh ke atas sini. Coba tembak-tembak dulu ya. Nih coklat ini. Tuh. Nah, aku coba banyakin dulu biar banyak. Nah, di sini teman, kalian bisa ngulti Kamen Rider Gabu ini dengan cara ambil coklatnya tadi. Kalian pasang dua kali, nanti dia bakal bisa ngulti gitu ya. Nah, gini kita ambil. Masalah ini. Nah, pertama kalian masukin lagi seperti biasa, masukin dulu. Kalian masukin, masukin. Oke, dan ini nanti bakal seperti ini. Oke, kalau udah tinggal pencet R. Wow, giling, wih, keren banget kan? Terus kalau ini bisa nggak? Coba ini bisa nggak? Kita masukin? Oke, bisa. Kita pencet R. Oh, ini dia sama ya. Jadi cuma menggunakan coklat ini saja teman-teman. Tidak ada yang lain. Dia coba mengeluarkan coklat saja. Tapi ini coklatnya lebih OP. Oh, nice banget. Tembak kedua coklat. Wih, oke. Itu adalah Kamen Rider Gabu dengan pom coklat. Sekarang kita ubah ke Kamen Rider Valen ya. Kita pencet G saja. G lagi. Oke. Di sini kita hilangkan saja semuanya dulu. Nah, sini teman-teman kalian ambil lagi yang ini nih. Ini enggak sih yang berubah? Ya kan ini kan ya punya si Kamen Rider Valen ya. Aku lupa deh. Memang itu deh kayaknya. Coba kita ambil ini. Sama seperti dia menggunakannya, ini kita F dulu. Baru kita klik kanan. Hop. Henshin. Wah, wow. Widih teman-teman. Langsung berubah jadi Kamen Rider Valen, teman-teman. Wah, wow, keren banget kan? Mantap. Nah, sini sama dia bisa menggunakan coklat, tapi aku yang aku baru tahu cuman yang ini deh. Apakah ini juga bisa digunakannya? Kita coba-coba dulu ya. Karena kita mencoba-coba, nama juga review ya kan. Bisa nggak? Nggak bisa ya kan, berarti dia nggak bisa menggunakan, teman-teman. Bentar, coba-coba. Ini kita app. Terus ini ke sini. Nggak bisa kan, ini cuma nembak doang dia. Dan juga kenapa senjatanya nembak seperti itu? Nih. Nah, kita coba yang satunya, kalau nggak salah dia mau bisa menggunakan penisnya pakai ini kan. Nah, sekarang apakah bisa menggunakan ini app? Kita klik kanan langsung. Di sini kah? Nggak bisa juga. Atau kebalik. Atau gini. Memang nggak bisa kah atau gimana? Bentar. Aku kayaknya tahu deh. Kita bentar nih, weaponnya tuh bisa kayak ditarik gitu loh. Nah, tuh. Dibuka kan nih. Jongkok, klik kanan, nah dibuka. Baru masukin ini, kalau nggak salah ya, masukin ini. Masukin. Nah, tuh udah kemasuk, baru ditembakin. Tuh, kayak gitu, teman-teman. Tuh, jadi kalian pertama kalian jongkok, klik kanan, kebuka, masukin coklatnya dulu. Udah masuk, tutup lagi. Baru ditembak, dor. Wow, gitu ya. Oke, coba yang ini apakah bisa? Pertama kita jongkok, klik kanan, masukin coklatnya. Nah, coklatnya nggak bisa masuk ya. Ini nggak bisa masuk karena berbeda jenis.
Kalau sudah, kita langsung aja kembalikan lagi. Tapi sayangnya karena nggak masuk, jadi kita nggak bisa balikin. Jadi nggak bisa, teman-teman. Nah, nggak bisa ya. Dia belum bisa ride kick berarti ya. Cuman kayak gini doang. Masukin coklat ini di sini, masukin di sini, masukin ya. Masuk tuh coklatnya. Kalau udah, baru deh diklikin lagi. Dum, 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 dum. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin segini dulu ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video lainnya. Oke, bye bye.